Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Sarah. Hari ini biar soal-soal tryout persiapan ujian kelas. Baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Langsung saja kita mulai. Soal tryout nomor 31. Bom berdiameter 10 cm dan tinggi 14 cm terisi air penuh. Seluruh air tersebut dituang ke dalam wadah berbentuk kubus yang panjang rusuknya 11 cm. Tinggi air dalam wadah adalah titik-titik. E sama dengan volume tabung dibagi luas alas. Dengan rumus volume tabung adalah I dikali R dikali R dikali T dibagi luas alat kubus adalah R dikali R sama dengan 3,14 dikali jari-jarinya 5 dikali 5 dikali 14 per 11 dikali 11 sama saja 3,14 dikali 350. 4 dikali 0, 0, 1 dikali 0, 0, 3 dikali 0, 0, 4 dikali 5, 20, tulis 0-nya, simpan 2-nya. 1 dikali 5, 5, 5 ditambah simpanannya 2, tadi jadi 7. 3 dikali 5, 15, 4 dikali 3, 12, tulis 2-nya, simpan 1-nya. 1 dikali 3, 3, 3 ditambah simpanannya 1, tadi jadi 4. 3 dikali 3, sama dengan 009901. Rumusnya adalah 1099. Jadi 11 dikali 11 adalah 121. Hasilnya adalah 99 dikali 121 1099 dikurangi 1099 0. Jadi tinggi tabung adalah 9 cm. Jawabannya yang A. Baiklah, cukup sekian dari Kak Sarah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya di soal tryout nomor 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Hasilnya adalah 9. 9 dikali 121 adalah 1099. 1099 dikurangi 1099 adalah 0. Jadi jawabannya adalah 9. Jadi tinggi tabung adalah 9 cm. Baiklah, cukup sekian dari Kak Sarah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya di soal draot nomor 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.